Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama adalah lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkup Jurusan Studi Agama-Agama. Visi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan periode 2021-2022 yaitu bisa disingkat sebagai KIS, yang mana KIS sendiri memiliki 3 faktor atau 3 bagian. Yang pertama adalah komunikatif, intelektual, dan solutif. Misi HMJSAA yang pertama, selalu membangun komunikasi dan chemistry kekeluargaan antara anggota HMJSAA dan mahasiswa studi agama-agama. Yang kedua, bisa menjadi wadah bakat dan minat mahasiswa studi agama-agama. Yang ketiga, menjalin hubungan baik terhadap organisasi intra maupun ekstra, terlebih lagi yang berkaitan dengan SAA. Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama merupakan sebuah lembaga kemahasiswaan di bawah naungan Fakultas Kesudin Adab dan Humaniora atau sering disebut FUA. HMJSAA sendiri merupakan organisasi lembaga kemahasiswaan paling muda di FUA. Sesuai dengan visi dan misi dan tujuan dari HMJSAA sendiri merupakan sebagai tempat untuk menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa SAA, baik itu kelebihan mereka ataupun kita juga menampung kritik saran mereka tentang fakultas, jurusan, ataupun hal lainnya. Dan kita sebagai lembaga kemahasiswaan HMJSAA juga harus mampu untuk menjadi wadah atau tameng bagi mahasiswa SAA itu sendiri. Himpunan Jurusan Studi Agama-Agama juga memiliki banyak relasi, baik itu di dalam kampus ataupun luar kampus, seperti Gusdurian dan Humas, Forum Mahasiswa Se-Indonesia atau Formasa SAA, dan masih banyak yang lainnya. Dalam kepengurusan HMJSAA itu sendiri, juga memiliki beberapa departemen yang dapat membantu untuk mencapai visi dan misi yang telah dibuat, seperti Departemen Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Departemen Kreativitas dan Seni atau KRIS, Departemen Sosial dan Keagamaan atau SOSGAM, dan yang terakhir yaitu ada Departemen Media dan Advokasi atau MEDIA. Maka dari itu, kalian penasaran ya? Mari ikut join bersama kita di HMJSAA, Jurusan Studi Agama-Agama IAIN Purwokerto. Fitriani di sini sebagai koordinator Kesatuan Bangsa dan Politik.
Politik. Di sini saya akan jelaskan beberapa sedikit tentang departemen kami, di mana departemen kami itu yang paling kritis terhadap isu-isu politik maupun agama. Seperti contoh program hangatnya yaitu podcast dan seminar nasional. Perkenalkan, saya Firdiana Febrianti. Di sini saya sebagai koordinator dari Departemen Sosial dan Keagamaan. Departemen Sosial dan Keagamaan merupakan departemen yang sangat sentral dalam memperluas hubungan dengan tokoh agama lain, baik di Purwokerto maupun di luar daerah. Program kerja yang kami selenggarakan diantaranya adalah kajian lintas iman dan juga safari rumah ibadah. Departemen Kreativitas dan Seni atau dengan sebutan populernya Departemen Keris merupakan departemen yang diisi oleh orang-orang kreatif di jurusan studi agama-agama. Hal itu karena HMC sendiri ingin menjadi wadah bagi mahasiswa dan khusus studi agama-agama untuk menyalurkan kemampuan yang dimilikinya di lingkup universitas. Saya Rizky Aulia Ramadhani sebagai koordinator Departemen Media dan Advokasi. Departemen Media dan Advokasi merupakan salah satu departemen yang bertanggung jawab besar di era globalisasi ini, di mana semua hal dan informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Don't you think we're done?